pasti prenatal tahun ini cukup bagus. Aparat kita juga sigap-sigap saya lihat, dan puji Tuhan keadaannya juga kondusif ya. Memang di sini dulu di Gereja Gunung Kumene ini bulan November tahun 2016 itu kejadiannya di sini deh. Tapi sejak itu aparat kita semua cukup tanggap ya. Keadaan sudah makin bagus, kondusif baik ibadah malam, ibadah pagi, siang sudah baik semuanya kan. Ya, harapan kita ke depan keadaan yang baik ini akan terus terpelihara begitu ya, dan juga kerukunan umat beragama di sekitar kita juga cukup toleransi semua. Tapi yang selama ini memang ibadah di sini itu bergantian seperti itu tadi, tiga kali AKBP, GPDI, sama GKI. Dari malam sampai pagi, kalau ada ibadah sore juga keamanan tetap ada.